Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. 1 Tawarikh 10 ayat 1-7, ayat 13-14. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai.